Baik lagi di Nyocoti, ayo nonton RCTI. Lagi timnas hari ini lagi berbarengan sama timnas final SEA Games. Jadi benar Dono, kita saat harus video ini disyuting ya. Kita harus support Garuda-Garuda muda. Semoga dia bisa berterbangan dan lupa jalan pulang. Apa sih? Terlalu tinggi. Biasanya di ini orang kuliah. Biasa umur daerah kayak gitu, umur daerah. Tapi bukannya kalau atlet Garuda muda juga kalau misalnya udah sukses kan pasti kan main di liga-liga luar negeri kan? Luar negeri. Pada mau pulang nggak tuh kira-kira? Nunggu pensiun atau kakinya patah. Baru dia cabur catur. Itu kan maksud Anda Garuda muda terbang sampai lupa pulang itu maksudnya? Jangan sampai lupa pulang. Oh, jangan sampai lupa pulang. Iya. Ya udah. Teman-teman seperti biasa, Coki Pardede nih. Terima kasih diundang kembali di Nyocote. Hadir Nyocoti. Lagi. Oh, Nyocoti. Nyocoti bukan Nyocote. Kalau Nyocote itu kayak ini, bacotnya gitu. Oh. Nyocote. Kalau ini Nyocoti. 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 Ini konsep kalau acara. Ini bacotin. Konsep acara yang sangat original ya. Original. Original sekali. Original sekali. Belum pernah ada yang bikin seperti ini. Tidak pernah ada. Enggak video. Pernah. Kita komentarin kok. Aman sekali loh ini. Iya. Aman sekali loh. Karena kita hanya nama netizennya ditulis juga kan. Iya. Jadi kalau kenapa-napa bukan kita dong. Netizen. Netizen. Oh iya, dia pernah soalnya ya. Acara aman. Kalau ngomenin video kan udah banyak. Udah banyak. Kita ngomenin komentarnya. Komentarnya. Karena lucu-lucu loh. Iya, netizen bener. Tuh lucu-lucu loh. Lebih lucu ada yang lucu joget. Orang banyak yang nganggur. Iya, komika kalau nganggur lucu, makin nganggur makin gak ada job lucu. Betul. Ada yang gini-gini tuh joget gini-gini. Komentarnya 300 mah sama kandang. Gitu ya. Kita langsung menuju ke video yang pertama. Ada apakah Renaldi? Oke, sebelum video kita pemanasan dulu. Pemanasan. Iya. Apa nih? Jakarta keras nih. Kangen sama kamu. Yang cuma bisa buka motor. Oke, ini duduk di sepeda motor terus diangkat. Diangkat gitu. Wow. Definisi harga diri wanita adalah tinggi. Ya, tinggi. Benar-benar. Ini harusnya ada salah apa satu yang kurang nih. Apa? Karena tangki bensinnya dibuka dimasukin korek api. Kebakar semua. Kebakar semua dong. Oke. Tapi sejauh ini sih menurut gua ini tidak ada yang salah ya dengan gambar ini ya? Enggak ada yang salah. Nah, tapi kita lihat dulu komen. Bagaimana komentar netizen melihat gambar ini? Enggak. Coba kita lihat. Iya, enggak ada yang salah emang. Sebelum dilaporkan hilang. Si perempuannya. Jadi seminggu berangkat dari rumah dia pamit kerja kelompok. ternyata dia dikerjakan secara berkelompok. Si Abdi lagi. Enggak, masalahnya iya benar juga sih. Kalau kita seuzon kan, ada 4 laki-laki dengan satu perempuan dengan lima background yang moto kan? Oh iya, 5 apa 4 coba? 5 atau 4? 1, 2, 3, 4. Oh 4. Yang moto. Backgroundnya hutan lagi. Iya kan? Ah iya, iya. Makanya tadi dia pamit orang tuanya belajar kelompok. Iya. Ternyata di venue dikasih pelajaran berkelompok. Betul. Mungkin sebenarnya itu tadi mereka bukan ini, apa namanya? Bukan lagi konsepnya bukan foto itu. Mungkin mereka itu lagi ogoh-ogoh gitu ya. Bukan. Iya. Selanjutnya komen selanjutnya. Ghost Rider tapi api. Nanti di neraka kata. Dinyalain nanti di neraka. Iya, yeah, tahu aku. Oke, okay. Masih ada komennya lagi? Ada. Sorry. Sebelum ini. Cuman gue tuh bingung ya. Coba kita lihat gambarnya yang tadi deh. Oke. Okay. Menurut kalian nih, ide pose ini dari mas-mas yang mana? Sorry, pastikan ini kan dari sebuah ide yang akhirnya jadi kejadian. Dari wajah 4 mas-mas ini mereka yang mana duluan yang menginisiasi? Menurut lo, Don? Menurut lo, Fir? Ketiga dari kiri. Mukanya paling songong. Oke. Dan paling yakin, kayaknya dia pasti dipikir keren banget nih gua gitu kan. Terus kenapa mas-mas yang tiga lagi? Iya bener tuh. Anjing banget sih nih. Terus tidak ada yang mencegah loh. Iya. Dan mbak-mbaknya ini boleh dan kenapa juga. Kenapa mbak ini?
Dan pakaiannya kenapa harus ini fashionnya? Gua curiga sih mbak ini lagi lewat ya. Abis ngambil kayu. Abis ngambil kayu. Mbak mau ikut foto kita nggak gitu? Mungkin mbak ini lagi foto-foto di nama tempat itu yang I love nama tempat itu. Oh, nah, benar. I love tempat itu terus di sana mbak mau. Jadi model saya nggak bentar aja gitu. Oke, ternyata di sini. Dan biasanya kalau foto berkelompok gini, berarti dia ngambil beberapa foto, ada yang nggak dipakai dong. Iya. Yang nggak dipakai sejelek apa, men? Yang bagus aja begini. Atau mungkin. Anjing yang nggak kepake semana levelnya anjing. Kenapa? Atau mungkin? Atau mungkin mbaknya sebenarnya disuruh foto di motor itu sendiri, sendirian. Ya. Sendirian, tapi karena dia nggak ada apa standarnya, nah bingung, iya nggak bisa nih gitu, ya udah kita angkat gitu. Khusnuzonnya. Dan nggak total sih dalam memodifikasi motor. Nih. Dari bagian mana nih? Peleknya nggak sama depan sama belakang. Depan hijau, belakangnya besi kecil-kecil. Oh kalau Anda dari pengamat otomotif nih? Otomotif. Oh dari pengamat otomotif Anda ya? Iya iya iya. Mbaknya ya, mbaknya juga nih terlalu ceper kalau menurut. Nggak salah kalau itu. Nggak. Yang depan kan velg bintang, yang belakang velg bulan gitu. Bintang dan bulan. Terus maksud gue next time mereka mau foto lagi untuk ngalahin level foto ini, apa lagi yang harus mereka lakukan? Gampang Coki, gini aja udah lebih bagus dari ini. Enggak, bukan. Maksud gue ini kan dia udah ngangkat gini, apa harus lebih tinggi lagi? Kita excited sih untuk menunggunya ya. Iya. Kalau lebih tinggi lagi mukanya ketutup tangki. Tuh gak kelihatan woy, dia turunin ya. Berarti ini masih dia berapa kali kan? Kayaknya dia ketinggian deh, agak turunin lagi. Ini segini, segini aman? Aman. Turun, pasti gitu kan? Segini, aman, gitu pasti men. Kasian mas yang sebelah kanan sendiri. Iya. Kalau ketinggian kan dia megang knalpot ya. Terus itu yang muncul dari samping banyak, mas gak kelihatan mas, agak kesini mas, itu pasti gitu tuh makanya. Iya. Ya tapi ini bagian dari ekspresi, kebebasan berekspresi. Nah gini kalau terlalu bebas tapi. Ini adalah definisi dari gaya bebas yang terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Iya. Gaya bebas. Yuk dibikin sebebas mungkin. PA212 tolak konser Coldplay di Indonesia. Pelba Mukmin, mereka dukung LGBT dan ateis. Kak, sebenarnya gini, beritanya dulu aja ya. Beritanya dulu kita komentarin. Menurut gua setiap warga negara punya hak yang sama untuk berekspresi. Benar. Iya, kalau mereka merasa itu ya bebas. Silakan. Benar. Nah, tapi kita juga punya dan masyarakat juga punya ekspresi terhadap ekspresi mereka dong. Benar. Kita lihat ekspresi masyarakat. Padahal kan nih mereka juga tahun lalu juga dukung ini kan, dukung tuntutannya kan. Humor elu. Langsung saja kita lihat komentarnya Renaldi. LGBT apa Coki? Loh, enggak bahaya ta? Oh, LGBT selama ini itu. Loh, enggak bahaya ta? Loh, enggak bahaya ta? LGBT. Oke, Nek. Konser Blackpink kok enggak bacot? Apa karena mereka cantik dan seksi? Bisa jadi. Nah ini menurut mas ini ya. Iya, menurut coba kalau Anda bermasalah dengan statement, itu bukan statement kita loh. Yeah, ini statement mas ini baca. Loh. Iya. Coba next. Mas lain kali kalau bikin statement kayak gitu, sertakan alamat ya. Next. Diem-diem calum. Singkat padat jelas. Singkat padat jelas roasting. Nah. Roasting, diam-diam calo. Kan enggak jelas siapa. Oke. Ini sih enggak usah dibaca ya, tampilin aja ya. Iya. Enggak, ini juga di luar konteks anjing. Ini ngecat apa? Ini apa enggak ada hubung? Udah benci ya. Ya. Benci. Walaupun saya bukan PA 212, saya enggak terima nih sama ini. Ini apa di luar konteks? Enggak, tapi masih ada lagi enggak? Maksudnya masyarakatnya atau pulau Jawanya yang berbentuk ini gitu loh. Nah, enggak jelas nih. Tapi setahu gua ada berita juga satu lagi gua enggak tahu. Katanya mereka mengancam
ingin mengepung bandara kalau tetap dilakukan konser tersebut. Iya, ternyata gue pengen naik kereta. Jangan gitu nanti naik kereta. Tapi Coldplay naik elf sih. Ya ampun. Yang mana sebenarnya menurut gue ironisnya adalah Coldplay naik elf. Dia naik elf pasti. High S. Ya, nggak mungkin dia dari mana? Mungkin dari tour negara lain. Oh iya, enggak. Ini kan konsepnya tour ya, bukan ke Wali Songo gitu. Naik elf gitu enggak, Kak Ono. Tapi kalau misalnya mereka mau mengepung bandara sih, it's okay aja. Yang mana ironisnya gue yakin teman-teman kita yang ngepung bandara nih, ya biasanya ke bandara bukan untuk naik pesawat sih, untuk sama menjemput. Ya memang, ya memang, ya memang benar kan? Ya benar, benar. Maksud naik lagi kan dicegah, betul. Pengen sini aku yang paling sah. Kamu jangan bilang sering ngeyo. Kamu pengen nikahin aku? Iya. Serius? Iya. Cium dulu mama. Terus kalau misalnya kamu nikahin gue dapat apa? Apa ya? Kok gak jelas? Aku pingin pendapat kamu aja. Apa kamu? Maunya aku itu setia. Mas, kalau mau di video tuh kok dia berani ya? Tapi gue salut sih, berani banget, Pin. Yeah. Tapi jaga penampilan, Coki. Meskipun berani, tapi setidaknya di kamera nggak kumus-kumus. Mukamu berminyak, Mas. Itu dia. Orang habis touring. Makanya nemunya perempuan gini dong ya, saking jauhnya perjalanan. Nggak fokus moto nih. Moto yang ngeblur, moto yang ngeblur. Hawa nafsu nggak fokus. Betul. Orientasi seks udah nggak jelas, ketemunya betul. Ini. Ya, bahkan mu. Bahkan mungkin pembelaannya orang saya habis touring, ini kan motornya yang sampai ya. Emang bisa ngomong. Yang kayak satria kan memang ininya kan. Lo bener lo. Bener lo, runcing kayak satria runcing. Kan bener kan. Lo kalau kita agak ke bawah ada plat nomornya lo. Tapi nggak ke bawah tadi. Tapi nggak ke bawah kebetulan. Iya, iya. Kalau dia masalahnya si mbak ini, mbak bikin ya? Video, masnya tuh kayak gak peduli, kayak udah selangek gitu. Iya, iya. Mukanya udah apa sih, bacot lah yang murahan gitu. Hidungnya tuh bisa, itu kayak avatar gitu loh. Avatar ini berhenti di sini. Nah, berhenti di sini. Avatar kan biru, ini pink jo. Iya, 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 iya. Itu kan gak habis dicambuk. Atau habis musuh ketahuan. Gue sih excited ketahuan, komen-komen netizen ya. Oke. Okay. Coba kita langsung. Aku udah... Hahaha. Singkat padat jelas. Singkat padat jelas dan tinggal ada jelas. Terserah kau. Hey hey Ian, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kulinya tersesat. Iya. Nah, yeah. Ini kulinya itu yang menurut agak... Mbak ini kulinya yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang satu kuli, yang satu Yuli. Oh iya. Aman, 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 aman. Bener, aman. Bener. Happy birthday to you. Iki re bapakmu re, tak surprise. Kawan aku lagi sedih, Mas. Loh, gak nangis di surprise ya? Gak. Kon niku why? Aku, Mas, kan SD sampai saiki umur selawe gak munggah. Kon berarti saiki se SD. Se SD, Mas, sekolah gak munggah terus aku. Ya gak mudun. Ke kelas 6, Mas. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus apa sih jadi kendalamu? Kanti, Mas, kudu ya apa, Mas? Screen-nya gak nutut, Mas. Ngerti, Mas, aku sinau bengi sampai bengi maghrib, terus jam itu mandek sinau bendino. Nanti kan air matamu deh. Kamu tidak perlu bersedih. Karena kamu bertemu dengan orang yang tepat. Minyak tok badukmu. Siapa carane, Mas? Nek cuma kon pengen munggah kelas, ikut sangat gampang sekali. Kon gelem melu aku lah. Nanti, Mas. Naik kelas. Gelem, Mas. Ayo. Nanti, Mas. Nang Febos. Cok. Mas, emang iso gawe naik kelas, Mas Febos, Mas?
nek gak raikon pinter iku angel karena utekmu kapasitasnya wis memang 1 Mbps megabit per swir-swir kalau naik gelem nah nek mek butuh naik kelas nang Febos aja nang Febos mas untuk pembelian 1 liquid dan 1 pot liquid selanjutnya diskon 50% nek wow oh ini aku gak raikon kaget dah. Nah isok tuku luru apa tuku mek siji? Wah, yo mas, langsung aku dilan mas. Nang, iya kan? Oh masalah mas. Aku gak mau gak kecilik. Aja di goblok. Oke bonus, terakhir. Baik. Saya curiga ini mas yang sama nih. Anjing. Masuk hidungnya, akhirnya masuk hidungnya. Aduh. Lagi. Oh ada bonus lagi. Lagi. Oke, coba. Orang-orang yang nolong larinya. Kakinya udah keangkat, gak bisa balik. Anjing lah lucu banget. Ada lagi? Udah. Oke. Ya, tapi menurut gua itulah netizen dengan segala keviralannya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita melempar sesuatu ke sosial media, kita juga harus siap dikomentari oleh sosial media. Betul, gitu. Betul. Thank you. Makasih ya buat teman-teman. Donald ada yang mau disampaikan? Enggak ada, udah. Oke, cukup. Cukup. Berarti kita cukup sepakat dengan jawab. Tetap dinyocot. Kayak itu tetap gua masuk akal.